Berdasarkan keputusan Gubernur tanggal 4 Juli 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. Menurut agama apa? Hindu. Perlu saya ingatkan kepada saudara. Daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Pimpinan Pusat Pusat PD Kabupaten Mas Jabar 2024 pemerintahan Kota Jawa tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota. Dan hari ini marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji harapan indah sang yang dewasa Tuhan. Selama 900 dengan Partai Gerindra. Terpilihnya sebagai anggota DPRD periode 2024-2029 ini itu bukan merupakan puncak tujuan. Terpilih ini adalah merupakan sebuah jembatan sehingga untuk menuju puncak itu adalah bagaimana nanti mampu memberikan pelayanan sebagai penyambung lidah daripada rakyat pemilih. Itu. Ya paling tidak bagaimana memfasilitasi untuk membangun merajanya, membangun dadianya, membangun kuburannya, balai banjar, jalan, dan rumah sehat layak huni dan seterusnya. Itu yang kami inginkan. Ini bisa diwujudkan berarti anggota DPR yang terpilih, dia sudah mampu melakukan tugas sesuai dengan amanah rakyat. Kalau ini tidak bisa difasilitasi dan tidak bisa dilakukan, apalagi kita di Bandung ini, urusan adat itu banyak sekali dan tidak mau hadir apalagi, saya kira tidak. Pertama ya perasaan amat sangat bahagia dan senang sekali kembali akhirnya istilah Balinya ngayah. Jadi istilah ngayah itu memberikan menyemati aspirasi kepada masyarakat. Jadi kita bersyukur sekali seperti dia kembali dan duduk di sini lagi. Pak, siapa aja yang mendampingi Pak pelantikan hari ini Pak? Karena anak-anak masih sibuk, yang mendampingi tidak ada, tiang sendiri. Karena sudah biasa sendiri. Karena ibu sudah tidak ada. Berarti dari anak-anak nggak ada yang datang Pak? Termasuk hal ini nggak ada yang datang Pak? Nggak ada, karena mahal ini ketika sekarang ini, di tanggal sekarang ini memang dia ada sibuk dan sampai di akhir bulan. Jadi nggak bisa. Sempat ngirimkan ucapan selamat atau seperti apa Pak? Mahal ini sudah tadi pagi, karena kan saya berfoto dulu di rumah kan sama cucu dan lain sebagainya, dia mengucapkan itu. Apa kira-kira menjadi perjuangan nanti setelah terpilih kembali jadi anggota DPRD Bandung Pak? Ya mungkin teman-teman yang lain juga sama ya. Jadi artinya kita seperti apa yang saya katakan tadi, kita juga menjembat aspirasi masyarakat dan itu memperjuangkan apa menjadi. Thank you.
Berdasarkan keputusan Gubernur tanggal 4 Juli 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung. Menurut agama apa? Hindu. Perlu saya ingatkan kepada saudara. Daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Para rohaniwan yang kami sucikan, yang terhormat Gubernur Bali, keputusan Gubernur Bali nomor 614 dari nomor 1 dari kata-kata dari apa tahun. Serta yang terhormati para wartawan, media cetak dan media elektronik serta hadirin sekalian dengan acara pokok yaitu peresmian pemberhentian anggota DPR di Kabupaten Bandung masa jabatan tahun 2009 di Kabupaten Bandung beserta istri dan kami hormati calon anggota DPR di Kabupaten Bandung periode 9. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesediaannya telah memenuhi undangan kami di ruang sidang utama pusara DPR di Kabupaten Bandung dalam keadaan